warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, jadi hari ini saya dan teman-teman rakan-rakan Angkatan Muda Keadilan telah menyerahkan borang pencalonan bagi pemilihan parti 2018 sebagai calon Reformasi Muda. Sebagai semua yang sedia maklum, hari ini adalah proses pentadbiran saja. Jadi kita hantar borang secara baik dan ini pertandingan antara kawan-kawan. Jadi kami dengan rendah diri menawarkan kepimpinan yang lebih inklusif dengan memastikan calon-calon yang kita angkat ini yang bertanding datang daripada setiap negeri, pelbagai kaum dan agama serta daripada pelbagai latar belakang. Ada yang telah jadi wakil rakyat, ada yang jadi pemimpin masyarakat, aktivis dan juga profesional. Jadi kami sebagai Reformasi Muda merasa bertanggungjawab dan mempunyai idealisme serta matlamat yang sama, iaitu mengangkat agenda reformasi dan perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kami semua ini sebenarnya satu pasukan sebab kita kongsi matlamat yang sama. Bukannya sengaja nak buat pasukan ataupun nak bertarung untuk merebut jawatan, tapi lebih kepada perkongsian matlamat yang mana kita nak merealisasikan agenda ini melalui dasar pendekatan dan perubahan kepada masyarakat, terutamanya golongan sasaran iaitu orang muda. Jadi selain daripada menjadi tunggak dan memberi sokongan kepada kepimpinan parti, kami akan pastikan Angkatan Muda Keadilan kekal sebagai platform anak muda yang berani bersuara serta mempertahankan prinsip demokrasi. Jadi kami juga akan memastikan kebajikan AMK terbela dan anak-anak muda dapat memainkan peranan dalam kepimpinan dan kegiatan aktivisme berdasarkan sumbangan gerak kerja mereka kepada parti dan masyarakat. Dan akhir sekali, kita ajak Angkatan Muda Keadilan seluruh negara untuk bersama-sama angkat agenda ini dan kita akan terus berjumpa dengan Akar Umbi di mana pertemuan kami yang pertama akan berlangsung di Johor pada 10 Ogos ini dan diikuti dengan negeri-negeri yang lain. Jadi di sini saya kepilkan senarai calon-calon dan pihak media boleh tengoklah mereka mewakili setiap negeri dan juga daripada pelbagai latar belakang. Ada apa-apa soalan? Sekali lagi saya mohon perhatian.